Kepala Bidang Ketahanan Pangan Wahidin Alauddin mengatakan petani yang dibina terutama petani jenis hortikultura, yakni menanam sayuran dan buah. Sedangkan untuk petani beras di Balikpapan hanya beberapa karena keterbatasan lahan. Luasan lahan pertanian di Balikpapan saat ini tidak sampai 100 hektar. Sekitar lumayan banyak ya, sekitar 5.000-an lagi sama. Nah, cuman yang kita bina ada beberapa ini yang terutama petani-petani hortikultura, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, karena untuk Kota Balikpapan, petani beras kita itu cuma beberapa. Kalau data yang terkini itu sekitar enggak sampai 100 hektar kita punya luas sawah kita. Untuk sawah ya? Sawah. Selain itu, Wahidin juga mendorong konsep urban farming yang menjadi solusi di kota-kota besar. Nia Balikpapan TV.